Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, hiduplah seorang raja yang terkenal baik hati dan dicintai rakyatnya. Suatu ketika raja tersebut jatuh sakit. Dipanggillah tabib kerajaan untuk mengobati raja tersebut. Setelah diperiksa, tabib ini memberitahukan obatnya kepada para pengawal raja. Tabib meminta para pengawal untuk pergi menangkap ikan bersisik emas kemerahan sebanyak 3 ekor di laut utara. Tabib berkata, karena sekarang adalah musim kemarau, ikan seperti itu sangat banyak di laut utara, bahkan sampai ke tepian pantai. Para pengawal raja bergegas melaksanakan perintah sang tabib. Namun anehnya, ikan yang dicari tidak berhasil mereka temukan. Padahal para pengawal raja juga mengetahui kalau harusnya sekarang ini ikan bersisik emas kemerahan sangat banyak di pantai utara. Setelah 2 minggu mencari, tak seekor ikan pun berhasil mereka temukan. Akhirnya sang raja wafat karena penyakitnya yang bisa disembuhkan dengan ikan tersebut. Sementara itu di daerah lain, hiduplah seorang raja yang sangat zolim dan tidak disukai rakyatnya. Sang raja yang zolim ini pun jatuh sakit. Tabib kerajaan dipanggil untuk memeriksa keadaan sang raja. Tabib ini memberitahukan bahwa obat untuk menyembuhkan penyakit ini adalah ikan bersisik emas kemerahan di laut utara. Sayangnya, saat ini adalah musim hujan. Ikan jenis tersebut akan sulit ditemukan di musim ini. Para pengawal pun memutuskan untuk tetap berusaha mencari ikan yang dimaksud di tepian pantai sebelah utara itu. Hasilnya, sungguh di luar dugaan. Ternyata ikan bersisik emas kemerahan itu banyak sekali berenang-renang di sana. Alhasil, raja yang zolim ini dapat disembuhkan oleh sang tabib. Malaikat surga yang melihat dua kejadian ini pun merasa heran dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, Engkau telah menolong raja yang zolim dengan kuasamu. Tapi mengapa Engkau tidak menolong raja yang baik hati itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai malaikatku, ketahuilah olehmu. Raja yang baik hati itu pernah berbuat satu kesalahan sekali dalam hidupnya. Maka aku membalas perbuatannya di dunia, supaya nanti di akhirat aku bisa langsung membahagiakan dirinya di dalam surgaku. Sedangkan raja yang zolim itu pernah berbuat satu kebaikan sekali dalam hidupnya. Maka aku membalas perbuatannya di dunia, supaya nanti di akhirat aku bisa langsung menyiksa dirinya di dalam panasnya api nerakaku." Nah, dari kisah ini kita bisa mendapat pembelajaran bahwa kita harus selalu menjaga segala perbuatan dan perkataan kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lupa terhadap setiap perbuatan dan perkataan hamba-Nya. Bahkan yang paling kecil sekalipun. Karena setiap perbuatan dan perkataan kita pasti akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.